Panglima Tentara Nasional Indonesia memimpin upacara kenaikan pangkat 49 perwira tinggi TNI, salah satu di antaranya Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya Heru Kusmanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI. Panglima TNI, tugas-tugas yang dibebankan ke kami dapat kami jadikan sebagai bekal untuk pengabdian di tempat tugas yang baru, yaitu sebagai Panglima Komando Armada RI. Harapan kami bahwa Koarmada RI ini dapat lebih eksis dan bisa mengemban tugas dan fungsi sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perpres 66 tahun 2019, yaitu mempertahankan dan mempersatukan kekuatan laut untuk bisa mengemban tugas sebagai penegak kedaulatan dan hukum di laut. Harapan saya selaku istri sebagai pendamping juga ketua gabungan, Insya Allah Bapak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.